Bantul adalah salah satu daerah yang terletak di bagian selatan kota Yogyakarta. Secara administratif, Bantul merupakan salah satu dari 5 wilayah yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul memiliki banyak atraksi wisata yang sebagian besar adalah wisata alam. Selain memiliki daya tarik wisata alam, Bantul juga terkenal dengan salah satu makanan tradisionalnya yang khas, yaitu ayam ingkung. Kata ingkung berasal dari bahasa Jawa, yaitu ing dari kata ingsun dan kung dari kata manekung, yang secara lengkap yaitu ingsun manekung. Dalam bahasa Indonesia adalah aku berdoa dengan penuh khidmat. Jika dilihat dari sejarah dan budaya, makanan ini tercantum pada karya sastra lama, yaitu Serat Centini, dan disebut sebagai iwak pite atau lauk ayam yang dibuat untuk sesaji atau sajen. Olahan makanan ini berupa ayam utuh yang dimasak dengan bumbu dan rempah tradisional. Hidangan ini dianggap sakral dan disajikan dalam upacara keagamaan tertentu serta peringatan hari-hari besar dalam tradisi Jawa. Pada saat ini, keberadaan ayam ingkung bukan hanya berfungsi sebagai sajen, melainkan juga sebagai makanan khas tradisional daerah Bantul yang mendukung sektor pariwisata. Untuk menikmati ayam ingkung, wisatawan dapat berkunjung ke salah satu restoran yang ada di daerah Bantul, yang bernama Ingkung Kuali, yang beralamatkan di Jalan Guosari, Kedung, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk menikmati dan menyaksikan langsung bagaimana proses pengolahan ayam ingkung di restoran ini. Langkah yang pertama adalah mencuci ayam sampai bersih. Langkah yang kedua adalah mengikat ayam menggunakan tali bambu. Lalu dilanjutkan dengan mengisi perut ayam menggunakan garam, hati ayam, rempela, usus, bawang putih, bawang merah, potongan jahe, dan ditutup dengan daun salam. Lalu ikat ayam menggunakan tali bambu. Langkah yang ketiga adalah memasukkan ayam ke dalam kuali yang sudah berisikan bumbu ingkung. Masak ayam sampai bumbu meresap. Setelah ayam matang, angkat ayam dari kuali dan ditiriskan. Langkah yang keempat adalah melepaskan tali pengikat ayam. Lalu sajikan ayam beserta lalapan, sambal, dan juga nasi. Dan ayam ingkung pun siap untuk disantap.
Nama kula Pak Sukardiono, panggilan Pak Sukar. Ingkung kula niku saged bikak sekawan niku sejarahe kados pundi, Pak? Jadi pada waktu itu kami sebagai tokoh-tokoh masyarakat itu pertama mencarikan solusi kepada warga yang sudah berkeluarga tapi tidak punya penghasilan. Kami sebagai tokoh masyarakat sudah berusaha semaksimal mungkin, baik itu dengan cara mengadakan kelompok ayam, kelompok kambing, kelompok lele dan sebagainya, namun sampai sejak itu belum pernah ada yang menghasilkan. Keluarga saya kumpulkan, anak istri saya kumpulkan, kita kan punya tanah yang agak lumayan luas, itu nek dinggo gawe perumahan kepiye. Pada waktu itu anak dan anak-anak saya langsung menjawab, "Rawuh nek didol, ora usah dodol lemah," gitu kan. Terus iki tak kandhani iki tujuane awake dhewe menolong masyarakat, memberikan solusi masyarakat sing ora duwe pekerjaan tapi wis duwe keluarga, duwe anak, kita kan mesake. Pada malam hari kami diajak kumpul dengan anak-anak dan istri saya yang pada intinya membolehkan kalau tanah itu dibuat perumahan. Terus untuk melanjutkan tadi program-program yang belum bisa ditemu itu, terus meneruskan bagaimana caranya ada salah satu tokoh itu muncullah ide, kalau pada waktu itu namanya Pak Dukuh kami, Dukuh kala itu namanya Pak Haji Sareh Sabati, itu muncullah gagasan bahkan tanah yang kita dirikan bangunan untuk warung ini pada waktu itu masih milik Pak Dukuh Sareh tapi milik sebagai pelungguh Dukuh. Pada waktu itu Pak Sareh masih menjabat Dukuh, inilah pelungguhnya Pak Sareh, direlakan untuk kegiatan masyarakat yang bisa menghasilkan nanti profitnya untuk masyarakat. Dan pada waktu itu kami belum punya bangunan-bangunan seperti ini. Pada waktu itu baru punya gazebo ini, terus di sini masih saya uruk dengan pasir. Pada waktu itu sekitar 2 minggu itu kami laku ingkung 2, Mas. Kurang lebih 2 minggu itu aja. Dulu yang membuatkan ingkung itu Ibu Hajah Warid, itu istrinya Pak Dukuh Sareh, ya. Dan setiap pagi saya ngambil di sana, saya bawa ke sini, terus di sini saya jual dengan paket ingkung, nasi, sambal, lalap, kuah khususnya untuk ingkung original. Tapi kalau kami punya 4 varian, Mas. Jadi ada original, ada bakar, ada goreng, ada rica-rica. Pada waktu itu kami sebagai tokoh masyarakat dan pengurus ini sebagian itu ada usulan muncul kerjasama dengan Yayasan Hoshiyora, Mas. Nah, Yayasan Hoshiyora itu walaupun punya Jepang dan Korea tapi yang mengelola tetap orang-orang kita, Mas. Jadi benar-benar sangat membantu sekali, Mas. Nah, setelah kerjasama itu kami merasa sudah banyak tamu, bahkan kalau pas liburan itu kan nggak muat di sini. Muncullah ingkung 2, setelah itu muncullah ingkung 3, muncullah ingkung 4 sampai sekarang ini. Jadi ingkung kuali ada 4 sampai sekarang ini. Insya Allah nanti kalau benar-benar rame, nanti insya Allah bisa nambah lagi, Mas. Karena profitnya ini benar-benar untuk masyarakat dan sebagian untuk anak-anak yang kurang mampu, bahkan pendidikannya. Nah, itu untuk memberikan solusi seperti itu, Mas. Caranya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin hanya kekurangannya, mohon maaf apa yang saya sampaikan ini betul-betul saya berusaha untuk sesuai dengan fakta yang ada, Mas, ya. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih, Mas.
Monggo. Monggo mlebet. Ya. Selamat toh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saka omah apa saka mlaku-mlaku apa saka ngendi? Mau sing Pajangan. Saka Pajang. Loh, pas dolan-dolan kan boleh. Sing pesen iku. Lingkungan anu toh, kuliner. Yang sing jenenge ingkung kan beda-beda warna-warna. Banyak macam. Ingkung iki ana ingkung kuliner, ingkung untuk khusus lauk. Ya. Ingkung yang untuk tradisi, nggo hajatan, ritual, ingkung ana dewi ana maknane dewi. Nek ingkung sing nggo hajatan kuwi wis ana dewi, terus filosofine ana dewi. Jadi nak pengen mangan ingkung, apa saben sedengah ayam lah, sa ayam ayame diingkung kena. Tapi untuk lauk, nak ungkung ingkung sih gue hajatan, gue ritual, nak neng dusun adat tradisi. Masalahnya nak neng desa kene kan adat tradisi kita kental. Gue hajatan wong mantu, wong syukuran, tasakuran, apa tetaan, wah isu ingkung. Apa tau dianaran ingkung. Nah, jadi ingkung ki dijikuk saka bahasa Jawane ingkung, manekung supaya jinangkung. Jinangkung ki cara bahasa Indonesiane carane ben kasembadan. Nah, terlaksana cara bahasanya. Kuwi ingkung manekung. Nah, itu. Nek ingkung digawe ingkung kan cara bahasa Jawane ya nggo manekung supaya nyuwun karo sing gawe urip. Nah, supayane kabeh lakune wong lanang ki ben aja duwe sifat sing kaya ayam sing pengen menang dhewe. Nah, sifat-sifat sing kaya ngono ki ben supaya ilang. Kuwi sakjane ning ingkune ning apa maknane apa kok diingkung ngono kuwi. Dadi dibelah terus dibentuk diingkung. Nah, kuwi main supayane ketok nggoke ngumpul ke kancar digawe ingkung. Nah, lajeng prosese ingkung tradisi lu kalih ingkung-ingkung kuliner lu sami apa benen prosese saking pertama ngantos pungkasan. Nah, yo nek prosese nggawene sih padha sami. Nah, cuman nek proses ingkung kuliner kan mesti kok bumbune kuwi kan beda. Nek ingkung sing nggo hajatan kuwi cukup ming brambang salam uyah digodhok. Nah, nek sing nggo kuliner mesti digawe sak enak-enake wong kuwi didol to. Nah, supaya payu supaya laku gedhe dhuwur ngono kuwi. Nek sing dienggo hajatan ku wong tasakuran, pokoke hajatan tradisi lah, ku sakral. Kuwi bumbune ming cukup kuwi. Brambang salam uyah. Dikake jeron ayam sing wis dikrompong. Kan ku ming dijikok rempolo atine dikake jero, dukel jero terus digodhok. Engko terus ora rangkean-rangkeane ana cambah, ana coklat, ana dhele, ana kerupuk. Iki jadine jenenge dikuke sego suci, jadi sego suci. Ya, beda to. Bedane nek ngono kuwi. Biasane ngadeke ngopo kok limasan nggawe omah limasan ngedak nganggo ingkung. Sebab sing jenenge omah limasan Jawa kuwi nek cara kene cara tradisi Jawa kuwi emang sing jenenge omah kuwi wis klebu pusaka. Nah, mula nek eneng wong Jawa ngomong damel pusaka griya. Nah, iki pusaka mula aku tuh nganggo ingkung sego uduk mau sego kuring rangkaian komplit terus wah nek jeneng ingkung nggo hajatan ki tetep rangkane akeh. Dadi nek
Kakane nek langkane lauk ngono sambel ana ngono iki ora beda. Ingkung terus kok ditumpangke nang ngen segone kuwi, sego uduke, sego gurih kuwi tumpangke nang duwe kono. Nah, nek maknane ingkung sing ning desa nggo hajatan ngono kuwi wong tetakan, wong tasakuran bayenan, wong metoni, mantu. Nek darane sih tetep manggo ingkung. Ana sing wong wiwit pari nek cara kari kerenteke pikire pengen nang ingkung, ana sing ingkungan. Dadi ora mung cukup ingkung ingkungan nggo lauk iki beda nek wis beda nek kono kuwi. Dadi mau digambar digawe ingkung kuwi ingkung iki dijukuk saka basa Jawane manekung. Nah, supaya dinangkung. Dadi manekung nyuwun. Nah, simbole digawe ingkung. Nah, kok kudu nganggo kok pitik lanang ya kuwi tak terangke sing mau ngarep. Sifat pitik lanang kuwi men supaya aja duwe sifatan sing sombong. Mula kok mleh pitik lanang. Sombong terus pengene merasa menang sendiri, merasa menang. Nah, kuwi gak jane nang kono kuwi. Ana maknane ora mung waton mleh pitik di. Nek ingkung wedok diingkung kuwi wis ora wis dudu ingkung hajatan, ingkung lauk ngono wae. Ngono kuwi nek kapan sanget iku ya wis sakmono. Menawi mengaten kula nuwun pamit niki pun dalu boten kepenak kali. Wajane ora apa-apa ditutuk esek ora apa nek dolane ya karo apa-apa aning yo mung dijo ngono ya. Iya. Saged suwi. Iya. Pak Radit. Iya.